Huh? Macam-macam alat berat dan fungsinya. Hey, amphibious excavator. Alat berat ini bisa bekerja di darat dan di perairan, menggali dan mengeruk material dalam air dengan cara mengapung. Bucket truck. Truk ini mempunyai lengan panjang di bagian belakang dengan box di bagian ujung untuk menaikkan pekerja ke ketinggian. Continuous miner. Alat berat ini dipakai pada pertambangan bawah tanah, bekerja untuk menggali terowongan dan ekstrak mineral secara terus-menerus. Delimber. Alat berat kehutanan ini dipakai untuk menguliti kayu, membersihkan dahan dan rantingnya, serta langsung memotongnya menjadi beberapa bagian. Excavator. Alat berat penggali dan pengeruk standar yang biasa kita temui di proyek konstruksi, mempunyai lengan serta boom dan bucket di bagian ujungnya, serta dapat berputar 360 derajat. Feller Buncher. Alat berat kehutanan ini bertugas menebang pohon. Cara kerjanya yaitu memeluk batang pohon dan memotongnya dengan cepat karena di bagian bawahnya terdapat gergaji tajam. Grapple Excavator. Excavator ini memiliki alat bantu grapple pencapit yang berfungsi untuk mencengkeram material dengan kuat dan memindahkannya. Harvester. Alat berat kehutanan yang berfungsi menebang pohon sekaligus menguliti serta membersihkan dahan dan rantingnya dalam satu waktu. Icebreaker. Alat berat yang beroperasi di jalan bersalju ini berfungsi sebagai pemecah es yang telah mengeras, sehingga menghindari resiko licin dan membahayakan pengguna jalan. Jack-Leg Drill Rig. Alat pengebor ini biasanya dipakai pada pertambangan bawah tanah maupun konstruksi terowongan. Alat ini bertugas membuat lubang kecil tempat diletakkannya bahan peledak untuk meledakkan dinding batu. Knuckle Boom Truck. Truk yang di bagian belakangnya mempunyai teleskopik boom yang bisa dipanjangkan ini berfungsi untuk mengangkat material berat apapun secara vertikal. Landfill Compactor. Alat berat penggilas jenis ini biasa dioperasikan di tempat pembuangan limbah dan sampah. Rodanya yang bergerigi berfungsi membersihkan dan juga memadatkan area timbunan sampah. Magnet Excavator.
Ekskavator dengan bucket magnet ini berfungsi mengangkat dan mengeruk material ataupun scrap rongsokan berbahan dasar metal untuk dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Oh, orange peel grapple. Alat berat yang memiliki pencapit bulat seperti genggaman tangan ini biasanya digunakan pada pengerukan scrap rongsokan di pabrik daur ulang. P, pipe layer. Pipe layer adalah alat berat yang berfungsi mengangkat dan menata pipa-pipa panjang pada proyek konstruksi saluran bawah tanah. Q, quay container crane. Alat berat pengangkat yang biasanya beroperasi di pelabuhan ini berfungsi mengangkut kontainer kargo dari kapal ke darat maupun sebaliknya. R, road paint truck. Mesin ini bertugas mengecat garis pembatas jalan secara otomatis, bekerja dengan efisien menyemprotkan cat secara cepat dan membentuk garis dengan sempurna. S, surface miner. Alat berat ini berfungsi menggali dan menghancurkan permukaan tanah pada kedalaman tertentu untuk keperluan pembongkaran, penyiapan lahan maupun penggalian mineral. T, telehandler. Telehandler adalah alat berat dengan lengan yang bisa dipanjangkan dan terpasang pada bagian sisi sebelah kabin, berfungsi mengangkat material maupun mengerjakan pekerjaan lainnya. U, underground mining truck. Truk tambang bawah tanah ini mempunyai desain dan ukuran yang cenderung lebih rendah daripada dump truck pada umumnya karena beroperasi di dalam ruangan sempit dan terbatas. V, vibratory roller. Alat berat penggilas yang mempunyai fitur getaran ini berfungsi memadatkan permukaan tanah agar dapat dipakai untuk tujuan tertentu seperti pembuatan jalan raya dan lain-lain. W, water tanker truck. Truk dengan tangki di bagian belakang ini berisi air yang digunakan untuk suatu tujuan. Biasanya air tersebut akan disemprotkan dengan jarak dan pola penyemprotan tertentu. Z, Zamboni. Zamboni atau X-ray surfacer ini digunakan untuk memperbaiki, memperhalus, dan membersihkan kembali lapangan ring es yang biasanya digunakan untuk olahraga hoki, ice skating, dan lain-lain.